Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek ini guys, kebun jeruk. Semoga lancar. Selamat sampai tujuan ya guys. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cek lewat kebun jeruk dulu nih guys. Dari situ kita mau cek kemana lagi. Ada rezeki ya guys. Biasanya ntar kita ambil orderan buat tamu. Ini suasana jalan samping tol jalan panjang apa ya? Yang ada longgar itu biasanya ada sekarang lagi lancar guys. Ada beberapa kiloan. Kemarin di sini banjir guys. Gak tahu nih hari ini banjir apa tidak. Semoga aja udah surut ya. Soalnya di sana ada cukup kan, agak cukup jalan guys. Jadi ya mungkin banjir lagi. Kental kan itu macet guys. Gak tahu ada apaan. Biasanya kita orang macet ya guys. Mas mah hati-hati mas, iya sikat habis serah masa ikan goyang mah. Saya kalau di motor itu obat ngantuk ya emang, kalau ngevlog itu supaya tidak ngantuk sebenarnya. Kalau saya jadi agak fokus ke depan gitu, jadi mulut mah nyerocos aja gitu kayak orang gelo. Gak apa-apa lah, yang penting dibayar. Penting mas selamat ya, nggak ngantuk di jalan. Nah di sini kemarin guys yang banjir nih, dalam banget nih sini sekitar 1 meteran. Kalau diterabas motor saya mau bengek langsung. Kecuali pakai itu beban ban kusok ya, begitu bagus. Ajib pokoknya, ajib banget. Motor hutan, suaranya menggelegar. Mantap, kata kapan gue kebeli motor gitu ya guys. Mobil ini mobil ngalangin lagi nih. Alah. Pinggir lo. Gak tau sultan lewat. Ada yang beli bensin tuh. Di tol. Masa di tol beli bensin? Karena kejebak macet kali ya. AC-nya hidup terus jadi boros bensin. Dan enak nih jalannya kalau di sini mah nih luas. Wis lawan arah tuh guys. Nah ini banyak pohon-pohon hias guys. Tanaman hias namanya. Ada bonsai, ada puri, talus, talus Bogor juga ada kan. Tuh itu anten RCT itu guys, kebun jeruk. Kita di bawahnya situ guys, sama Jeng. Tuh ayam mbak, kuda-kuda. Orang-orang di depan itu biasanya ini guys lawan arah kan, sama no. Bukan lawan arah lagi, itu lawan mau tapi jangan ditiru ya guys. Ya, nah, ada aja yang lawan arah baru diomongin. Masih di Indonesia mah seneng banget lawan arah ya guys, itu tidak patut untuk dicontoh ya. Cuma mas saya turun saja gitu sampai tujuan baru berhenti. Enak nih jalannya, biasanya padat sih nih salib kiri tuh kagok ada ibu. Dahulukan ibu-ibu, kalau ibu-ibunya lama ya disalib dikit lah biar nelonnya naik bajaj. Nah ini gas muter dulu soalnya kesini. Ini putaran agak tersendat sedikit ya. Tidak masalah kalau motor mah tinggal sep sep sep. Jangan lupa sennya ya guys. Kasih sen kanan, jangan sen kiri. Lancar lumayan deh.
sebentar lagi kita sampai guys. Sekitar lagi guys dari sini. Customernya sudah nunggu ya. Aduh, saya nggak dulu ke halaman motor di belakang. Kalau saya kan orangnya pendek nih guys, jadi nggak dulu ke depannya. Aduh, wah macet deh. Ada apa kah gerangan? Wah banjir ya. Aduh, banjir kayaknya nih. Biasanya nggak sepadat ini kesini. Hampir kesalip dewek. Awas pang, kesikat tuh. Wah, kayaknya bener banjir ini kayaknya. Masa sih perasaan tinggi di sini. Ah, banjir kali bener. Tapi, oh iya tuh orang bawa-bawa. Ada tabrakan kayaknya tuh. Masa itu yang pakai baju Ares bawa bumper tuh merek Toyota sama plat nomor. Tabrakan kali guys. Wis padat eh. Padat sekali ini. Dua wewe tuh. Duh, itu kan dokter ini. Saya dokter gigi tuh. Ya ini kayaknya ada tabrakan. Banjir cuy, banjir. Yee, banjir katanya. Ey. Wah gak apa-apa dah, gue terabas motor gue kan motor Sultan, mogok ganti beli lagi besok. Susah amat beli, maksudnya itu gambarnya. Wah bener eh. Banjir bisa gak nih ya, gak bisa kayaknya nih. Banjir gak sih nih asyam kayaknya. Wah, dalam gak sini? Wah. Kayaknya gak bisa. Salam ya pak. Salam. Lupa pada kali aja. Banjir eh. Wah ini mah gawat. Wah mobil pada berenang tuh guys. Itu mendingnya brul gitu. Pasti ada lelenya di sini. Waduh, berenang. Ojay, ayo mang, tarik sis, semongko. Aduh, eta mobil alus-alus dinyanya ah. Katol-tol macet deh. Banjir deh, gak jadi. Balik lagi dah ojeknya. Udah dulu ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.